Second ke second last tak slow ni second last kot. Ha. Tu ah yang first. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel dan aku Rauta. Terima kasih siapa yang dah subscribe aku dan siapa yang baru sampai channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Jadi video kali ni aku akan tunjuk artwork aku, semua yang aku lukis sebelum ni dekat TikTok, semua tu aku akan tunjuk dekat video ni. So kesempatan nak buat video pasal artwork yang aku lukis sama ni, dan artwork-artwork tu aku akan jual dan nanti aku akan tunjuk artwork apa. Dan sekarang aku kena beli canvas saiz besar sebab ada orang tempah dekat aku saiz 40x35 tak silap aku. Aku kena check balik kat phone. So sekarang kena gerak dulu Vista sebab aku nak cari canvas size customer tu. And nanti aku akan tunjuk ada. Okay. Okay guys, aku pun dah beli canvas untuk customer aku. So hari ni aku akan tunjuk artwork yang aku buat selama ni dekat TikTok tu dan artwork yang aku akan jual. Kita akan start dulu macam artwork apa yang aku mula-mula buat and next lah. So let's go. Ini adalah artwork pertama aku. Masa ni untuk final project, iaitu FYA 2, iaitu final mental art. So this one. And this one start daripada ni aku terus buat yang kecil-kecil lah. Maksudnya aku dah start macam sikat kertas apa semua. So aku tunjuk lah. And so ni yang pertama. Yang kedua tak silap aku yang Venom tu. Tu. And yeah, lepas tu next ni ni tak nampak eh, tak apa. Lepas tu kaligrafi ni, tiga ni tak nampak apa pasal okay. Tiga ni. And kecil-kecil ni inilah kecil-kecil yang aku akan jual tu, dan termasuk Venom yang kat belakang. So sekejap aku akan tunjuk. Okay, sekarang aku nak tunjuk artwork-artwork aku semua dekat atas tadi. So yang kat dinding ni korang dah boleh nampak dah. So yeah, yang pertama ini adalah canvas saiz kecil selepas aku dah buat yang besar semua kan, yang belakang-belakang ni. So yang inilah aku akan jual, yang besar pun aku akan jual juga. Tapi yang belakang ni tak lah. So macam kalau orang tempah yang besar baru aku akan beli baru lah. So buat masa sekarang, kalau orang minta yang kecil aku tak ambil lagi sebab aku nak habiskan 10 yang kecil, iaitu saiz 18x24. So ni lah first. Ni adalah first dia. Ini saya kelas tu, tak silap aku lukis. Yang first, mula-mula aku lukis adalah Air Jordan. Inilah yang korang tengok video tu. Untuk kali kedua adalah Air Jordan juga, warna kuning. Ini dia. Selepas tu aku start yang besar tu. Aku start yang ni. Kereta ni, yang ni saiz tak ingat lah. Tapi dia saiz lain lah. Yang ni satu. And this one satu. Wolf and Flowers. Ya, yeah. Ni aku suka yang ni. Aku tak tahu kenapa. And ada lagi macam-macam aku lukis. So korang boleh tengok dekat Insta aku punya art. So aku akan letak kat tepi ni and description sekali kalau korang nak follow atau korang nak customize. Tapi macam biasa aku cakap, aku kena habiskan dulu yang 10 untuk 18x24 kalau yang ada orang yang nak kecil lah. Tapi kalau yang besar mungkin aku akan ambil tepi, diorang nak macam mana and corak apa kan. Sebab aku bukan semua benda aku boleh lukis kan. Aku cakap kalau aku boleh buat, aku buat lah. Kalau tak boleh buat, I'm so sorry ya. Oh, I'm so sorry bye. So ni ni yang the best lah bagi aku untuk 18x24 ini. Oh, harga pun korang boleh tengok kat Insta tu Creative apa tak silap aku. Sebab yang tu partner aku buat. Dia yang reka untuk media sosial apa semua. Sebab aku just untuk buat artwork ni saja. So yeah, korang boleh DM korang nak macam mana apa. Nanti dia yang akan handle lah. Ni satu. Dan ni Pikachu, comel ya. Aku tak sangka boleh lukis Pikachu, comel. So this one. Kalau korang minat artwork ni saiz 18x24 ni, art yang dia canvas kecil, korang boleh lah DM. Sebab aku tak jual macam contoh orang nak ni and orang second pula nak macam ni. So tak ada, aku akan jual macam contoh aku buat, dia adalah limit satu saja. Sebab ya, aku bukan tak nak buat dua tiga art yang sama. Sebab
takut nanti dia tak jadi sama kan. So aku tak suka lah kan. So aku akan buat satu je lah. So siapa cepat dia dapat lah. Harga pun ada kat Insta, korang boleh tanya DM kat show. Nanti partner aku akan balas. Kalau tak pun aku akan balas lah. Kalau korang malu ke, DM aku pun boleh. Anything, whatever. So ni adalah Spiderman Miles. Aku ada bukan jual canvas saja. Aku juga ada set paper A3 termasuk frame. So contoh macam ni. Ni contoh dia. So nanti korang boleh lah tengok Insta tu. Ni ada contoh dia. So ni satu juga. Harga semua akan ada kat situ. Semua sampai tu. Korang boleh tengok lah sendiri harga berapa. Ni aku buat juga. Apa yang nak flower ni, tangkap lah cepat-cepat. Sebab ada satu je. Aku akan buat satu. Aku tak buat banyak. Sebab macam aku cakap tadi, aku tak nak takut second dia jadi lain. First dia jadi lawa, tapi second tak lawa. Takut yang first tak lawa. Bukan first tak lawa, maksudnya first dia nampak macam wow, tapi second tu macam wah end. So aku tak nak gitu. So siapa nak boleh boleh dapatkan dekat Insta yang aku letak kat sini. Kat sini ya. Ini pun aku jual Venom size. Size bangku. Aku tak ingat, nanti aku kena ukur balik. Aku tak ingat, aku rasa sama size yang tuna ni tu, warna biru. Warna lain sikit ni. Ini size Venom. Aku buat Venom. So siapa cepat dia dapat juga. Kaligrafi juga boleh juga kalau macam tak nak canvas. Macam contoh korang tak nak canvas kan, tak nak dalam canvas pun boleh juga. Frame size A3 sahaja aku ambil. Kalau size A4 apa aku ambil. So ni size A3. Yang ni time ni aku buat masa apa? Seminggu tak silap aku. Ini adalah contoh sebenarnya. Kalau contoh kalau korang nak macam ni, aku akan buat lah. Tak pun yang ni pun aku nak lepaskan juga. Tapi sayang sebenarnya. So terpaksa aku lepaskan juga. Ya, yeah, so ni. Yang ni pun size A3. Kalau contoh korang tak nak canvas, korang nak frame paper sahaja pun aku ada jual. Sebab yelah, setengah orang dia suka canvas, setengah orang tak suka canvas kan. Kalau size itu aku ada juga. Aku ada buat juga. Ni size itu nampak. Yang ni, yang tu adalah project member aku. Dia suruh minta aku lukis, aku tak tahu dia nak buat project apa. Dia just suruh aku lukis macam tu saja. Aku pun tak tahu. Dan aku pun nak yang tu saya tu lah, termasuk frame. Aku juga yang tu aku ambil murah sikit. Sebab aku tengok juga lukisan apa yang dia nak. And macam mana dia nak ni. Sebab aku bukan harga macam satu tetap. Kecuali kalau yang kecil ni memang satu harga saja. Tak kisahlah bentuk apa, anything, whatever. Cuma yang untuk yang saiz besar macam Venom and macam yeah, yang ni A3, aku tengok lah. Aku akan bagi harga dia lain-lain sedikit. Sebab masa aku kena manage masa untuk buat assignment and kelas. Ni pun tengah kelas sebenarnya. Ni pun tengah kelas tapi ya tak apa. Aku just nak buat video untuk yang dua orang minta tu. So untuk yang macam size A3 atau canvas besar, harga dia lain-lain lah setiap art tu. Sebab tu spend masa tu lama tak. Macam 7 hours or 5 hours tu charge lain lah kan. Tapi tak ada lah terlalu tinggi. So yang mampu bilik, sebelum aku buat aku akan beritahu dulu lah harga apa semua. Tak ada lah aku terus buat lepas tu beritahu harga. Terkejut lah orang tu, tak pasal-pasal. So apa-apa kalau macam size A3 macam aku cakap, kalau korang nak customize macam kaligrafi macam orang yang baru-baru ni dah tempah dekat aku, dah memang dah confirm, baru aku akan beli macam ni. Itulah je untuk video kali ni. So kalau korang berminat art-art yang ada dekat sini, kalau korang minat art-art yang ada dekat sini, korang bolehlah DM aku dekat Insta art aku. And korang nak apa. And kalau korang nak customize macam aku cakap ni, buat masa sekarang untuk size A3 sahaja. Untuk size kecil aku tak ambil lagi untuk customize. Sebab aku nak letakkan modal aku balik. Macam itulah, biasalah kan. So, yeah, yeah, yeah. So itu je sahaja untuk video kali ni.
Anything kau boleh lah tengok hasil-hasil aku dekat Insta ni tersebut. And thank you so much siapa yang tengok video aku daripada awal sampai akhir. And see you next time. So bye.